ini didaftarkan pertama kali bulan September tahun 2023, diikuti oleh 93 peserta yang kemudian dari seleksi administrasi lolos 63 orang. Kemudian setelah lolos seleksi diajakan ujian tertulis. Dari ujian tertulis itu lolos 20 orang. Kemudian dari 20 orang itu mengikuti tes wawancara, tes psikologi di Badan Kepegawaian Daerah, dan kemudian diadakan uji publik. Dari 20 orang itu lolos 13 orang. Di dalam uji publik diikuti oleh 13 orang. Dari 13 orang itu 7 orang terpilih sebagai komisioner Ombudsman Daerah Yogyakarta dan 3 orang cadangan. Untuk mengantisipasi siapa tahu di tengah-tengah perjalanan ada pergantian antar waktu. Bapak Gubernur dan Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, ada satu kelebihan daripada peserta seleksi pada tahun ini, yakni diikuti oleh 4 orang bergelar sarjana S3 baik dalam negeri maupun luar negeri. Kemudian 8 dari magister atau S2 dan selebihnya adalah sarjana S1. Nah, kemudian dari 7 orang ini yang lolos itu ada 2 orang komisioner lama yang periode lalu sebagai komisioner. Dan kemudian untuk 7 orang ini nama-namanya tidak akan dibacakan dalam SK Gubernur yang akan disampaikan pada hari ini. Maka pada hari ini Senin tanggal 22 Januari 2024, saya Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta secara resmi mengukuhkan saudara-saudara sebagai anggota Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta masa jabatan tahun 2024-2028. Berdasarkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 25 /Kep/2024 tanggal 19 Januari 2024. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, bersama kita. Bagaimanapun pekerjaan melayani publik adalah pekerjaan yang harus dilakoni dengan hati nurani dan tanggung jawab tinggi. Kesemuanya itu dilakukan untuk meminimalisir diskriminasi, memperkuat integritas, dan mencegah korupsi, kolusi, serta nepotisme. Hadirnya Undang-Undang Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia dapatlah kita maknai bahwa pengawasan pelayanan publik adalah kunci untuk menciptakan pemerintahan yang baik, bersih, dan efisien. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa setiap warga negara dan penduduk memperoleh keadilan, rasa aman, dan kesejahteraan yang lebih baik. Atau dalam terminologi Jawa dikenal sebagai nilai amemangun karyana tiasing sesami. Bapak Ibu hadirin sekalian, kemajuan zaman dan dinamika sosial masyarakat di DIY sejatinya menjadi gambaran proses menuju titik ideal pelayanan publik ad astra ad aspera, menuju bintang melalui jalan yang berliku. Prosesnya mungkin tidak mudah, tetapi dengan kerjasama dan integritas, kita dapat mencapai tujuan kolektif tersebut. Untuk itu, saya memberikan beberapa saran kepada jajaran Lembaga Ombudsman Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta. Terkait dengan upaya perbaikan kinerja, Lembaga Ombudsman Daerah DIY hendaknya mentransformasi pola struktur organisasi dari model pergub
nomor 69 tahun 2014 yang konsepnya lebih pada kelompok kerja ditransformasi menjadi lebih ke arah kolektif kolegial sesuai dengan Pergub nomor 72 tahun 2022. Selain itu, jajaran lembaga ombudsman daerah istimewa Yogyakarta yang dikokohkan pada hari ini, saya minta untuk mencermati tata kelola kasus dan solusi yang telah dilakukan pengurus periode sebelumnya. Jadikan rekaman itu sebagai bahan pertimbangan apabila menemui kasus yang sama. Selanjutnya, bentuklah duta-duta ombudsman di wilayah daerah istimewa Yogyakarta dalam simpul masyarakat sebagai upaya pemberdayaan pelayanan publik dengan konsep dari, oleh, dan untuk rakyat. Saya tambahkan, seperti kita ketahui bersama, bahwa kami telah melaksanakan reformasi birokrasi di kelurahan. Bagaimana setiap kelurahan di IE harus terbangun akuntabilitas. Untuk itu, harapan saya, ombudsman juga untuk mengawasi dan menelusuri sehingga totale demokratisasi di level kelurahan juga lebih tumbuh lebih baik. Dalam upaya memperkuat sinergitas lembaga pemerintah dan swasta, lakukan publikasi dan edukasi terkait pelayanan publik yang berkualitas dan bertanggung jawab. Rangkul berbagai stakeholders untuk melaksanakan visi.